Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan pagi hari ini kami boleh menyembah di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan hari ini boleh sungguh-sungguh menggugah hati kami, mengingatkan kami bahwa hidup kami dipanggil untuk memberitakan akan kebesaran namamu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami, Engkau yang juga boleh menanamkan benih kebenaran itu di dalam hati kami. Sehingga apa yang sudah ditaburkan, biarlah itu suatu saat boleh bertumbuh dan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Menyerahkan waktu pemberitaan firman ke depan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, shalom. Ya, kita kasih waktu ya teman-teman Asyir, boleh silakan duduk dulu, tarik nafas. Terima kasih teman-teman sudah melayani di bawah tadi ya. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk di minggu yang baru dan juga termasuk bulan yang baru ya, di bulan Agustus. Kita akan masuk ke topik yang selanjutnya ya. Kemarin satu bulan kurang lebih kita belajar tentang surat Ibrani begitu ya. Dan bulan ini selaras dengan apa yang sedang gereja kita peringati dan juga pelajari bersama-sama. Bulan ini kita akan masuk di dalam bulan misi. Salah satu bulan yang saya rasa selalu menjadi bulan yang paling exciting. Kenapa? Karena buat kita sebagai bagian dari keluarga GKI Anugerah, kita akan diajak untuk belajar lebih dalam tentang misi Tuhan di tengah dunia dan yang pastinya di tengah bangsa dan juga kota kita, tempat di mana kita tinggal ya, bagaimana kita bisa menghidupi misi Tuhan di dalam keseharian kita. Hari ini kita akan membuka bulan misi dengan salah satu kisah di dalam Alkitab ya, ketika Yesus memberikan misi itu kepada murid-muridnya. Kita buka Alkitab kita teman-teman. Silakan teman-teman boleh buka Alkitabnya di handphone masing-masing atau baca di depan, saya juga sudah siapkan untuk bacaan Alkitab kita hari ini ya. Kita buka Alkitab kita dari Markus. Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian. Ia, Yesus, memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kata Yesus. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu dari yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ayat yang ke-12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sedangkan jawab pembacaan firman Tuhan. Oke, teman-teman, saya pengen ngawalin dengan saya pengen nunjukin ada sebuah gambar teman-teman. Akhir-akhir ini saya lagi suka banget main sebuah game RPG ya. Meskipun saya bilang suka, tapi bukannya jarang-jarang teman-teman ya, karena nggak ada waktu. Tapi setidaknya ini salah satu game yang saya suka. Ada yang main juga game ini? Draconia Saga. Nah, itu ada satu yang main. Ada yang main juga? Dia baru keluarin versi mobile phone-nya ya. Setahu saya ini game PC sebelumnya kayaknya, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Ada yang main game ini juga? Nggak ada sih gitu ya. Ada beberapa yang bilang nggak ada sih, terlalu berat gitu ya. Nggak teman-teman, ini nggak terlalu berat ya gitu. Ini game yang termasuk yang ringan begitu ya. Game Draconia Saga. Teman-teman, saya suka banget sama game ini ya. Apa yang membuat biasanya saya suka sama sebuah game? Karena dia punya pemandangan yang cukup indah. Nah, dulu saya sempat main Genshin Impact misalkan begitu ya. Saya sempat main Genshin Impact. Mirip-mirip kayak begini, bedanya ya Genshin Impact lebih berat. Nah, kalau ngomongin berat ya itu tuh berat tuh ya. Genshin Impact tuh berat, saya enggak sanggup tuh kalau main Genshin Impact ya. Handphone saya aja nge-lag begitu kalau main Genshin Impact. Ya, akhirnya saya main Draconia Saga ini.
part yang paling interesting buat saya setiap kali buka atau login di Draconia Saga adalah saya harus menyelesaikan misi-misi yang ada di sana. Ya, saya tuh bukan tipikal orang yang suka main game sebenarnya teman-teman. Jadi kalau saya menemukan game yang ternyata begitu ya, dalam perjalanan saya menemukan game itu cukup boring gitu ya. Artinya melakukan itu-itu aja, misalkan gitu kan ya, nembakin musuh. Tiap hari, tiap kali main isinya cuma nembakin musuh doang. Buat saya itu membosankan. Akhirnya saya mencari opsi game yang lain yang saya suka. Ya contohnya yang seperti ini, RPG game. Ya yang punya banyak misi yang harus diselesaikan. Dan waktu saya bisa selesaiin setiap misi yang ada di sana ya, biasanya begitu ya, di akhir kita akan mendapatkan semacam reward ya. Misi itu bikin kita apa sih teman-teman? Bikin kita terpacu untuk kita bisa selesaikan ya. Sometimes misi itu rasanya kayak challenging banget begitu ya. Tapi kita tahu ada reward yang kita terima setelah kita berhasil menyelesaikan misi tersebut. Nah, berkaca teman-teman ya, berkaca sama hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda Kristen. Sejatinya Tuhan itu juga kasih kita yang namanya misi. Bahkan misi ini jauh lebih menarik daripada misi yang ada di dalam game gitu ya. Karena kita tahu kalau kita kerjakan misi misalkan di Draconia Saga aja begitu ya. Kita kerjakan misi di sana kita tahu it's a fake begitu ya. Itu it's a fake mission. Kenapa fake mission? Karena gak mungkin in real life kita perang lawan naga. Gak pernah ada, betul? Di sini ada yang misalkan bangun pagi perang dulu sama naga, gak ada ya. It's a fake mission. Ya tapi Tuhan kasih kita yang namanya misi yang real. Ya Tuhan kasih kita semua tanpa terkecuali misi yang harus kita selesaikan di tengah dunia. Yakni bagaimana kita membagikan tentang kasih Tuhan yang menyelamatkan di tengah dunia yang berdosa. Of course teman-teman, yang namanya misi itu pasti challenging. Yet it's still rewarding bagi kita yang taat menyelesaikannya. Maka teman-teman mungkin kita bertanya, terus gimana Ci? Gimana sih caranya saya bisa mengerjakan misi Tuhan? Bagaimana saya bisa melakukan misi Tuhan di dalam hidup saya? Teman-teman kita perlu belajar ya. Yang pertama kita perlu belajar untuk kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Trust in God's provision. Teman-teman, menjalankan misi Tuhan itu perlu diawali bukan dengan keberanian, bukan dengan seberapa hebat kita dipandang orang begitu ya, tapi sesimpel kita punya rasa percaya kepada pemeliharaan Tuhan ya. Kita percaya sama pemeliharaan Tuhan. Di ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9 teman-teman, sangat unik rasanya ketika kita baca ayat itu yang saya sudah highlight di depan, teman-teman bisa baca kembali begitu ya. Unik rasanya ketika Tuhan Yesus lagi kirim muridnya berdua-dua begitu ya untuk bermisi. Syarat utama yang Tuhan kasih di sana adalah apa teman-teman? Tuhan Yesus bilang apa? Jangan bawa apa-apa. Ya jangan bawa apa-apa. Bahkan bekal pun jangan. Uang diikat pinggang pun jangan, kata Tuhan. Ya, kenapa Tuhan memerintahkan hal yang demikian? Mereka cuma diizinkan bawa tongkat sebagai tambahan dan juga baju dan alas kaki yang nempel di badan mereka. That's it. Gak ada yang lain. Gak boleh nambah yang lain. Mereka tidak diizinkan bawa apapun. Kenapa kok Tuhan ngirim orang tapi rasanya Tuhan itu bikin hidupnya makin sulit? Tuhan sebenarnya mau ngapain sih waktu kirim murid-muridnya untuk bermisi? Teman-teman, kisah ini bukan bercerita tentang cara bagaimana bikin hidup yang sudah sulit makin sulit begitu ya, atau bikin yang hidup yang sudah ribet makin ribet, bukan begitu. Tapi kisah ini bercerita tentang gimana murid-murid diminta untuk praktek secara langsung apa itu percaya akan pemeliharaan Tuhan. Melalui apa teman-teman? Melalui orang-orang yang nantinya mereka akan jumpai di tempat di mana mereka bermisi, dan mereka akan menerima kasih Tuhan lewat orang-orang itu. Mereka akan merasakan kasih Tuhan lewat orang-orang itu. Teman-teman, bagi kita anak-anak muda, memberitakan tentang Tuhan itu bisa jadi hal yang menakutkan. Melakukan misi Tuhan itu rasanya seperti melompat dengan iman, dan kita ada dalam kondisi yang mungkin unprepared. Kita gak sempat untuk menyiapkan diri, atau bahkan mungkin kita merasa kita takut dan kita gak siap. Ya, biasanya banyak orang yang percaya bilang sama saya begitu ya, duh Ci, aku mah gak siap gitu ya. Aku belum siap Ci, aku kayaknya gak ready, kayaknya aku gak bisa, kayaknya aku gak sanggup, kayaknya aku gak mampu.
Ya, itu kalimat yang saya paling sering dengar. Tapi satu kunci utama teman-teman yang perlu kita pegang adalah melaksanakan misinya Tuhan. Itu sebenarnya sama halnya seperti kita belajar percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan dan Tuhan yang akan memampukan. Bahwa melakukan misinya Tuhan itu bukan berbicara tentang seberapa hebat kita, seberapa kuat kita, seberapa siap dan seberapa mampunya kita, bukan itu. Tapi melakukan misi Tuhan itu adalah tentang bagaimana kita meletakkan rasa percaya kita sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Teman-teman, ada satu tokoh misionaris dari Amerika. Wanita ini bernama Kathy Davis Majors. Ya. Kathy ini adalah seorang penulis buku sekaligus seorang misionaris dari Amerika. Ya. Perjalanan misi seorang Kathy itu diawali pada waktu dia berusia 18 tahun. Ya, dia ikut di dalam sebuah perjalanan misi kemana? Ke Republic of Uganda. Ya, dia pergi ke Uganda waktu itu. Nah, sebenarnya teman-teman, Kathy ini tidak sedang berencana untuk melakukan trip jangka panjang. Dia memang melakukan sebuah short trip ke Uganda untuk mengisi waktu liburnya. Ya, namun tidak ada yang menyangka, bahkan Kathy ini juga tidak menyangka bahwa short trip ini akan berujung menjadi sebuah perjalanan misi yang panjang. Ya, bersama dengan sebuah lembaga teman-teman ya, ada sebuah lembaga pelayanan bernama Amazima Ministry. Ya, itu ada di next slide, boleh ditayangkan. Ya, Amazima Ministry, teman-teman bisa buka di websitenya Kathy. Ya, dia menjawab panggilan Tuhan untuk bermisi pergi dari Amerika menuju ke Uganda. Dia jauh dari kata siap. Dia berjalan dengan iman dan dengan hati yang bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan atas hidup dan juga pelayanannya. Teman-teman, Uganda ini jauh dari kata sejahtera ya. Ini bukan kota yang mungkin kita bayangkan kayak Jakarta begitu ya, yang penuh melimpah dengan segala resource ada di sana begitu ya, atau source ada di sana. Enggak teman-teman ya, Uganda itu jauh dari kata sejahtera. Negara yang punya banyak sekali krisis, kemiskinan, kelaparan, minimnya pendidikan, dan tidak ada fasilitas medis bahkan gitu ya, sangat minim, bisa dibilang hampir tidak ada yang baik, yang proper. Ya, tapi tahun 2007 Kathy ini setia, dari tahun 2007 dia setia melakukan pelayanan misinya di sana. Nah, sampai hari ini di dalam report pelayanan Kathy dan teman-temannya bersama dengan Amazima Ministry sudah lebih dari 5.000 anak-anak yang mereka layani. Ya, itu tidak terhitung termasuk orang tua-orang tuanya yang juga mereka layani, yang dimenangkan bagi Tuhan. Nah, bahkan kalau tadi kita lihat di slide sebelumnya, boleh ditayangkan kembali. Di slide yang sebelumnya, teman-teman, ini adalah anak-anak muda di Uganda, ya, salah satu foto-foto dari pelayanan Kathy dan teman-temannya, ya, anak-anak muda yang dulunya mereka tidak pernah berpikir mereka punya masa depan. Untuk makan aja susah, untuk hidup aja susah. Tapi mereka ini disupport akhirnya untuk mereka bisa mengambil studi pendidikan sampai lanjut ke jenjang yang berikutnya, disupport sepenuhnya oleh Amazima Ministry. Dan ini hanya sebagian dari sekian banyak orang begitu ya, dari 5.000 yang terdata yang sudah disupport untuk dimenangkan bagi Tuhan dan juga disupport di dalam kehidupan dan juga pelayanannya. Teman-teman, sekali lagi Kathy berjalan di dalam perjalanan misi ini, dia jauh dari kata siap. Ya, dia mungkin merasa gak siap di awal, tapi Tuhan membuktikan penyertaan yang sempurna ketika Kathy ini taat untuk menjalankan panggilan Tuhan. Nah, pagi hari ini teman-teman, saya mau kita semua begitu ya, saya mau tantang kita semua pagi hari ini. Kalau hari ini waktu kalian dengar khotbah, Tuhan ingetin kalian ada wajah-wajah atau ada nama-nama orang-orang yang mungkin belum percaya. Mereka orang-orang yang tinggal di sekitar kalian. Teman-teman, mungkin itu bisa keluarga, itu kerabat, itu teman di sekolah kalian, teman di kampus mungkin, teman di tempat kerja, atau bahkan mungkin orang-orang yang bekerja di tengah rumah kita begitu ya. Mungkin ada sebagian di antara kita yang punya asisten rumah tangga di rumah, driver di rumah. Teman-teman, orang-orang itu adalah orang-orang yang Tuhan titipkan untuk hidup di tengah-tengah kita, dan tugas kita untuk memberitakan kebenaran kepada mereka. Saya mau tantang kita semua, beranikan dirimu keluar dari zona nyaman.
Jangan menikmati berita kebenaran ini hanya untuk diri kamu sendiri. Mulai doakan orang-orang yang muncul dalam hati dan pikiranmu. Mulailah beranikan dirimu untuk menolong mereka kalau mereka butuh pertolongan. Bahkan kalau kita menemukan ada orang-orang yang belum percaya dan mereka hidup di sekitar kita dan mereka lagi butuh pertolongan, teman-teman jangan pernah tahan kakimu. Jangan pernah tahan langkah kakimu untuk menolong mereka. Justru usahakan kalau bisa kamu sebagai anak Tuhan, jadilah orang pertama yang hadir untuk menolong dan juga menguatkan dia. Teman-teman, siapapun orang yang mungkin muncul di dalam hati dan pikiran kalian yang kita tahu, mereka belum percaya, mereka belum mengenal Tuhan yang benar. Doakan mereka, beritakan kebenaran itu bagi mereka. Gak apa-apa teman-teman, kalau kita ngerasa takut, kalau mungkin kita ngerasa khawatir, tapi jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran itu menutup kita dari fakta. Bahwa kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan yang taruh beban itu di dalam hati kita, maka Tuhan juga pasti akan memperlengkapi, Tuhan pasti juga akan memampukan kita. Nah, yang kedua teman-teman, yang kedua, kita perlu menyadari bahwa sejatinya teman-teman, ketakutan kita justru seringkali menunjukkan bahwa kita tidak cukup percaya kepada kuasa Injil. Ketakutan kita justru menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak benar-benar percaya kepada kuasa Injil. Pada dasarnya kita tahu Injil Yesus Kristus itu sudah mengubahkan begitu banyak orang. Ada jutaan jiwa yang sudah hidupnya diubahkan, termasuk saya, termasuk kita yang hadir di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang hidupnya sudah diubahkan oleh Injil. Tetapi rasa takut kita justru menunjukkan bahwa kita tidak cukup kuat untuk percaya bahwa Injil itu punya kuasa. Ya, kita takut untuk memberitakan karena kita gak terlalu percaya sama Injil. Di ayat 11-13 teman-teman, kalau kita baca, Tuhan Yesus itu memerintahkan kepada para murid, kalau, perhatikan ya, kalau pesan pertobatan itu yang kamu sampaikan itu tidak diterima, maka para murid boleh pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Kenapa teman-teman? Kenapa Tuhan bilang kalau mereka gak terima, udah kebaskan aja debu dari kakimu dan pergi. Lanjutkan perjalanan misi. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Tugas mereka teman-teman, tugas para murid adalah memberitakan kebenaran dan menyatakan kasih Tuhan. Kalaupun di dalam prosesnya mereka mengalami yang namanya penolakan di satu tempat, maka masih ada banyak tempat yang membutuhkan akan berita pertobatan dan membutuhkan kasih Tuhan. Gambarannya kayak begini teman-teman ya, kalau kita punya satu berita yang sangat baik, satu berita yang sangat berguna, pasti kita gak tahan untuk pengen kasih itu ke orang lain, benar gak? Sometimes kita menemukan hanya reels yang gak ada gunanya aja, kita pengen kirim kemana-mana, betul? Ini siapa yang udah dapat penghargaan sebagai teman yang paling sering kirim reels? Ya ada, nah ya gitu ya, yang suka kirim reels ke saya ya, mulai dari siang sampai tiba-tiba tengah malam ada reels-reels yang ketika saya buka, gitu ya. Ko Roger begitu ya, kembalikan satu menit saya yang gak berguna gitu ya. Teman-teman, kadang kita berita yang gak guna aja kita pengen share, pengen bagiin. Kenapa? Simple karena kita ngomong, ini berita ini lucu begitu ya. Ini sesuatu yang menyenangkan. Itu yang gak berguna teman-teman. Tapi kalau kita menemukan informasi yang rasanya penting banget, yang berguna banget, kita gak tahan untuk pengen bagiin itu ke orang lain. Kalaupun ada satu dua orang yang menolak, ya udah. Then why? Kenapa? Biarkan mereka menolak, tapi berita ini penting. Tidak menghilangkan betapa pentingnya berita ini, dan saya tetap akan mau membagikannya. Karena saya tahu, ini urgent, ini penting, semua orang harus tahu, semua orang harus dengar. Ya, meskipun ada yang menolak, satu dua orang mungkin menolak. Teman-teman, sama seperti itu yang harus dihidupi oleh para murid. Mereka tidak sedang memberitakan informasi yang tidak berguna, melainkan mereka sedang memberitakan tentang Injil yang menyelamatkan. Dan dalam prosesnya, mungkin ada yang akan menolak, namun jangan berhenti karena penolakan, melainkan beritakan terus. Karena masih banyak yang membutuhkan akan berita Injil. Teman-teman, kita tinggal di Indonesia yang punya beragam agama dan juga kepercayaan. Nah, sebagai orang Kristen seringkali kita sudah terintimidasi duluan. Ya, bahwa kita adalah apa? Orang-orang kalangan minoritas. Ya. Kita sudah terintimidasi dengan cap orang minoritas karena jumlah kita dianggap cukup sedikit di Indonesia. Ya, dan kondisi ini yang seringkali juga menjadi tantangan yang besar yang sedang kita hadapi. Kita takut, kita gak siap,
kalau kita yang minoritas ini harus ngalamin apa? Udah minoritas ngalamin penolakan pada saat apa? Pada saat kita berusaha memberitakan kebenaran. Tapi teman-teman, seharusnya kita gak lupa sekali lagi bahwa entah kita minoritas atau enggak, tugas kita adalah setia memberitakan kebenaran. Saya gak minta teman-teman kemana-mana tenteng Alkitab begitu ya. Kemudian ketemu orang random di jalan kita bacain ayat Alkitab. That's so stupid teman-teman ya. Gitu. Kita gak dipanggil buat itu, bahkan sebagian besar di antara kita mungkin gak dipanggil buat itu. Ya, mungkin ada orang-orang yang dipanggil untuk melakukan pelayanan yang sangat radikal. Tapi mungkin buat kita yang belum terequip dengan cukup, saya rasa kita gak terpanggil untuk itu teman-teman. Tapi teman-teman ya, kita gak ngelakuin hal yang seradikal itu, tapi kita tetap bisa memberitakan tentang Injil. Ya. Kita menyatakan Injil lewat apa teman-teman? Lewat tindakan yang nyata yang keluar dari dalam diri kita. Tindakan-tindakan yang bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kasih Tuhan. Untuk membuka pintu hati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, pada akhirnya apa teman-teman? Waktu kita taat memberitakan kebenaran, kita menyadari bahwa Injil itu akan menyatakan kuasanya sendiri untuk mengubahkan hidup banyak orang. Kita yang memberitakan, saya yang memberitakan, tidak akan pernah bisa mengubahkan hidup siapapun. Karena saya cuma alat teman-teman untuk memberitakan. Tetapi Injil itu berkuasa. Dia nyatakan kuasanya sendiri untuk bisa mengubahkan hidup seseorang. Kita hanya alat di tangan Tuhan. Tapi kita bertugas untuk setia menabur benih kebenaran. Dan pertumbuhan itu adalah hadiah dari Tuhan. Dan disanalah Injil itu akan berkuasa dan bekerja dengan sempurna. Teman-teman, ada seorang misionaris lagi. Orang ini namanya adalah Liu Shening atau dipanggil biasanya Brother Yun. Ya, dia adalah seorang misionaris yang melayani di China begitu ya. Dari usia berapa teman-teman? Dari usia 16 tahun ya. Dia sudah melayani sebagai seorang misionaris ya. Dan dia menghadapi ada banyak sekali situasi yang sulit. Teman-teman, Brother Yun ini konsisten memberitakan Injil kebenaran di berbagai kota dan provinsi yang ada di China. Ya, gerakannya ini yang cukup radikal. Ya, dia tidak berhenti, dia pergi ke kota-kota untuk memberitakan Injil. Dan ternyata begitu ya, gerakan ini akhirnya terendus oleh pemerintah China ya, dan ini menimbulkan kemarahan ya dari pemerintah China. Dia dianggap sebagai orang yang bisa dibilang memberontak karena tidak mau tunduk kepada pemerintah China. Karena apa? Karena dia terus pergi kemana-mana, dia beritakan Injil, dia beritakan tentang Yesus. Dan since kita tahu China itu adalah negara komunis teman-teman, gerakan penginjilan itu sangat dilarang di sana. Ya, apakah ada gereja di sana teman-teman? Ada, di sana ada gereja-gereja yang diawasi oleh pemerintah, tapi kebanyakan orang-orang Kristen mereka bergereja di gereja-gereja rumah. Ya, di tempat-tempat di mana mereka tersembunyi, ya, mereka tetap berusaha supaya tidak ketahuan oleh pemerintah. Dan singkat cerita teman-teman ya, Brother Yun ini akhirnya ditangkap dan dia juga dipenjarakan. Namun kondisi ini gak membuat dia berhenti untuk melayani. Dia gak berhenti untuk memberitakan Injil. Apa yang dia lakukan? Dia tetap melakukan gerakan penginjilan di dalam penjara. Ya, ketika dia ditangkap dan dia dipenjarakan, ada ribuan narapidana yang sudah dia layani. Dan ada ribuan narapidana yang sudah bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ada beberapa kepala polisi yang menyerahkan dirinya untuk menjadi pengikut Kristus. Teman-teman, di dalam bukunya, bukunya Brother Yun yang ditulis oleh seorang penulis dari Amerika ya, yang berjudul The Heavenly Man, dicatatkan ada begitu banyak nama begitu ya, orang-orang yang menerima Yesus di sepanjang perjalanan ketika Brother Yun itu melayani di penjara. Ya, beberapa tahun setelah dia di penjara, sekitar tahun 2000-an dia berhasil keluar teman-teman dari penjara. Dan akhirnya dia memutuskan untuk waktu itu semacam hiatus begitu ya. Dia beristirahat sejenak di Jerman. Dan ketika dia di Jerman, dia mulai memikirkan kembali bagaimana dia bisa kembali melayani orang-orang China begitu ya. Akhirnya dia memutuskan setelah kurang lebih setahun, tahun 2021 dia pergi ke Myanmar teman-teman. Dan dia tetap konsisten, dia melakukan apa? Dia melakukan gerakan penginjilan kepada orang-orang China yang tinggal di Myanmar. Dan apa yang terjadi teman-teman? Gerakannya kembali dilihat oleh pemerintah Myanmar, dia ditangkap, dia dipenjara lagi di Myanmar selama kurang lebih 7 bulan.
ya. Setelah dia di penjara 7 bulan dia keluar, dia kembali melanjutkan pelayanannya, itu tidak menghentikan langkah kakinya ya. Dan bahkan dia sudah membuat sebuah yayasan misi yang bernama Back to Jerusalem ya, Back to Jerusalem. Dan yayasan ini punya beberapa kantor teman-teman di Eropa, Kanada dan juga Amerika. Dan lebih banyak lagi orang yang bekerja sama bersama dengan Brother Yun untuk konsisten memberitakan Injil kepada orang-orang China yang tersebar di seluruh dunia sampai hari ini. Teman-teman, mungkin suatu hari nanti saya atau mungkin sebagian di antara kita akan menjadi orang-orang seperti Katie atau mungkin seperti Brother Yun yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan gerakan misi penginjilan yang mungkin cukup radikal di luar sana. Kita gak pernah ada yang tahu kapan kita akan dipanggil. Tapi sebagian besar di antara kita sebenarnya kita sudah dan sedang ada di dalam gerakan misi penginjilan yang Tuhan kasih di dalam hati kita. Entah itu di lingkungan keluarga kita, di sekolah, atau mungkin dimanapun kita berada, untuk Tuhan izinkan kita ada di sana, setiap kita dipanggil untuk menyatakan Injil Tuhan. Beranikan dirimu teman-teman untuk memberitakan Injil walaupun ada banyak sekali tantangan. Beritakan Injil dimulai dari menyatakan kasih Tuhan melalui tindakan kita. Beranikan dirimu untuk berdoa bagi seseorang. Kalau kamu mendapati ada orang di sekitarmu yang belum percaya dan membutuhkan pertolongan, gerakan kakimu, gerakan tanganmu untuk menjadi pernyataan kasih Tuhan di sana. Jadikan kehadiranmu di tengah circle pertemananmu sebagai pribadi yang signifikan. Signifikan untuk menyatakan bahwa ketika kamu hadir, mereka melihat bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadikan dirimu alat di tangan Tuhan untuk memberitakan akan dirinya, akan kebenarannya, dan akan kuasanya. Teman-teman, saya mau nutup khotbah pagi ini dengan sedikit sharing singkat begitu ya, tentang apa yang mungkin saya lagi jalanin selama 1 bulan kebelakang. Teman-teman, 1 bulan kebelakang saya ikut di dalam sebuah lembaga pembelajaran untuk persiapan IELTS begitu ya. Mungkin sebagian di antara kita tahu ya IELTS itu apa. Nah, teman-teman, saya lagi ngikut di sebuah lembaga pembelajaran ini begitu ya, dan saya sangat enjoy dengan setiap kelas demi kelas ya. Karena sistemnya online teman-teman, jadi saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan banyak sekali pengajar native dari berbagai negara ya, ketemu udah belasan guru dari berbagai negara, dan saya sangat happy dengan apa yang saya sedang jalankan. Nah, sampai teman-teman di dalam kurang lebih 1 bulan ada belasan guru itu, dalam proses yang begitu menyenangkan buat saya menemukan ada satu kelas begitu ya. Waktu itu saya masuk di dalam sebuah grup kelas, jadi grup kelas itu kurang lebih biasanya minimal ada 2 siswa begitu ya, ada 2 siswa atau mungkin maksimal di 4 siswa biasanya ya. Hari itu saya cuman berdua sama satu siswa dari Hong Kong dan saya dapat seorang pengajar dari UK ya. Awalnya teman-teman ya, awalnya guru ini cukup ramah begitu ya, dia memperkenalkan dirinya begitu ya, dia tinggal di mana, kemudian apa yang dia lakukan biasanya di dalam free time dan lain sebagainya, dia memperkenalkan diri. Kemudian dia minta untuk kami para murid juga memperkenalkan diri. Itu terjadi selalu di setiap kelas teman-teman ya, karena gurunya beda-beda dari berbagai negara, jadi kami harus kenalan tiap kali kelas dan tiap kali gurunya baru begitu ya. Akhirnya teman yang dari Hong Kong, dia memperkenalkan dirinya, dia bekerja sebagai seorang guru begitu ya. Kemudian tibalah giliran saya begitu ya, memperkenalkan diri. Nah, saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang hamba Tuhan ya. Saya terlalu ingat pastinya apa, tapi setelah saya ngomong saya hamba Tuhan, dia sempat bergumam sedikit dan saya kayak yang kuping saya belum terlalu bule begitu teman-teman ya, jadi saya gak terlalu ngeh dia tuh ngomong apa begitu ya. Nah, saya kayak Okay, gitu ya. Ya apalah gitu ya, apalah kata lu ya, gua gak peduli gitu. Tapi gak lama setelah itu teman-teman ya, sikap dia yang tadinya begitu ramah itu berubah menjadi begitu ketus sama saya. Dia sangat judes sama saya. Setiap kali saya berusaha untuk bangun interaksi, apa yang terjadi? Dia gak jawab sama sekali. Dia seorang teacher, muridnya ngajak interaksi dan dia gak jawab. Waktu saya nanya begitu ya, boleh kasih contoh, dan dia bilang, ya. Depends on you gitu. Padahal saya nanya, boleh kasih contoh gak supaya saya ngerti pertanyaannya. Dan dia hanya bilang depends on you. Teman-teman, saya udah mulai ngerasa gak nyaman. Tapi saya tetap berusaha jalanin kelas itu. Setiap kali saya menjawab, dia tidak pernah tulis jawaban saya begitu ya. Dan kemudian begitu ya, di akhir kelas saya langsung dapat nilai di situ ya. Dia langsung kasih report nilai dan dia tidak kasih feedback apapun. Dia hanya kasih nilai 70 tanpa ada feedback apapun. Ya, sedangkan guru-guru yang lain, belasan guru yang lain itu selalu memberikan feedback begitu ya lewat setiap kelas.
Kemudian saya penasaran teman-teman ya, selesai dari kelas itu saya cuma isinya marah-marah, saya kesel gitu ya. Saya cerita sama beberapa orang yang saya kenal gitu, saya bilang saya kesel banget hari ini saya dapat guru yang nyebelin banget, gak tahu kenapa nih orang ketus banget begitu ya. Sampai akhirnya saya mencoba untuk menonton kembali begitu ya rekaman kelas. Jadi setiap kelas tuh selalu ada recordingnya. Saya mencoba untuk membuka kembali arsip dan menonton kembali videonya teman-teman. Dan ternyata waktu dia bergumam teman-teman yang tadi saya gak terlalu dengar itu begitu ya. Saya berusaha ulang beberapa kali dan saya mendapati ternyata dia ngomong apa teman-teman. Dia bilang, oh shh, don't tell me about God. Ya, don't tell me about God. Saya gak tahu teman-teman, dia minta saya untuk memperkenalkan diri, saya hanya cerita apa adanya bahwa saya seorang hamba Tuhan dan ternyata dia tidak suka dengan itu, begitu ya. Dan sepanjang kelas itu feels like a nightmare, begitu ya. Saya dapat guru yang sangat menyebalkan. Saya marah-marah, saya kesel, tapi waktu saya nonton video itu lagi, saya tahu begitu. Oh, bahkan orang ini tanpa saya memberitakan apapun, dia tahu profesi saya, dia pun menolak, dia pun resisten, begitu ya. Lalu apa yang terjadi teman-teman, saya berusaha untuk calm down dengan segala situasi begitu ya. Saya bikin report tetap begitu ya ke lembaga itu bahwa kemarin saya ngalamin hal yang mungkin gak menyenangkan dengan guru ini dan lain sebagainya begitu ya. Dan lembaga itu memberikan satu feedback yang baik begitu ya. Tapi teman-teman waktu saya lagi persiapan khotbah ini saya keingat ya sepanjang satu bulan kemarin saya sempat satu kali karena gak sempat sekali ikut kelas yang siang ataupun sore, saya ambil kelas yang paling malam teman-teman. Saya ambil kelas yang paling malam, yang paling akhir begitu ya. Dan waktu saya lihat gurunya, saya tahu itu bukan orang luar negeri, dia pasti orang Indonesia begitu ya. Dan dia minta saya untuk memperkenalkan diri dan saya bilang I live in Bandung dan dia langsung bersorak-sorai dan dia bilang, wah kamu tinggal di Bandung, selama ini saya gak pernah ketemu sama orang Bandung, dia bilang gitu ya. Perkenalkan gitu ya, saya teacher kamu hari ini dan saya tinggalnya di Soreang, kata dia gitu ya. Sangat dekat, kata dia, sangat dekat saya tinggal di Soreang gitu ya. Dia certified native teman-teman tapi dia tinggalnya di Soreang begitu ya. Jadi jangan underestimate begitu ya, mau tinggalnya di Indonesia juga banyak certified native sekarang. Saya ketemu sama orang ini teman-teman ya dan saya tahu bahwa dia bukan orang Kristen. Dari the way dia berpakaian pun saya sudah tahu si wanita ini bukan orang Kristen begitu ya. Tapi dia mengajar saya di sana, dia minta saya kenalan seperti teacher yang lain begitu ya. Dan saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, di situ saya takut teman-teman karena saya bertemu dengan seorang yang memang ya secara penampilan dia juga bukan orang Kristen. Tapi ya udah, saya menceritakan aja bahwa saya seorang hamba Tuhan. Dan begitu ya, karena dia tahu saya hamba Tuhan dan saya bekerja di gereja, ternyata dia curi-curi waktu begitu ya sambil dia mengajar, dia bilang begitu kan ya, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin sharing. Gitu ya, dia menceritakan bahwa a minute ago kata dia, aku sedang mengalami sesuatu yang tidak baik. Gitu ya, rasanya aku ingin nangis tapi ini udah di tengah kelas begitu ya. Bolehkah aku berbicara sedikit supaya aku bisa mengurai emosi negatif aku, dia bilang gitu. Dan aku bilang, oh go ahead silahkan, aku bilang gitu kan ya. Padahal kelas tuh jatahnya cuma 40 menit teman-teman. Ya tapi saya merelakan 40 menit itu untuk mendengar apa yang menjadi keluh kesah dan cerita dia. Ya sampai akhirnya dia bilang oke ya, begitu terakhir udah 35 menit sekian, dia bilang oke kita skip ya beberapa lesson begitu. Dan dia bilang sorry ya aku jadi curhat sama kamu, aku minta maaf aku malah mengambil waktu dan lain sebagainya ya. Dan kemudian ketika report keluar, nilai keluar, di sana dia kirimkan email pribadinya dan di situ aku kontak dia lagi begitu ya. Awalnya dengan ngobrol dan sampai hari ini aku masih ngobrol sama satu orang ini begitu ya. Dan uniknya adalah beberapa hari yang lalu dia cerita lagi tentang pergumulan dia dan aku offering kepada dia. Aku bilang begini, sebut saja namanya Nurul begitu ya. Aku bilang, Nurul bolehkah aku berdoa buat kamu yang lagi bergumul? Dan dia bilang dia sangat terbuka, dia bilang sangat happy kalau kamu mau doain aku. Terima kasih ya. Dia bilang, aku tidak pernah dapat murid dari Indonesia sejauh ini. Pertama kalinya dapat murid dari Indonesia adalah kamu. Dan kamu sangat baik begitu ya. Aku gak apa-apa kalau kamu mau doain aku. Teman-teman, satu hal yang mungkin sederhana begitu ya. Di tengah pengalaman yang Tuhan kasih, Tuhan mengizinkan saya untuk bertemu dengan orang yang belum percaya. Dan di sana mungkin saya gak secara gamblang memberitakan tentang Injil buat dia. Tapi satu hal yang saya lihat adalah Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa tetap berinteraksi dengan dia. Untuk menyatakan kasih Tuhan sesimpel pertama lewat tawaran, apakah saya boleh berdoa buat kamu. Teman-teman ingat bahwa panggilan kita semua tanpa terkecuali
adalah untuk bermisi dimanapun kita berada. Setiap kita dipanggil untuk memberitakan Injil, dan kita pasti akan ditolong dan diperlengkapi oleh Tuhan. Tugas kita teman-teman adalah percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita, dan bahwa Injil kebenaran itu berkuasa untuk mengubahkan hidup siapapun yang menerimanya. Nah, mulai buka hati kita teman-teman, buka pikiran kita, lihat ke sekeliling kita. Jadilah kesaksian yang hidup tentang siapa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nyatakan kasih Tuhan kepada mereka, ceritakan kepada mereka siapa Yesus yang kamu percaya. Kita perlu menyadari teman-teman, bahwa Tuhan gak pernah memanggil mereka yang sudah sempurna untuk bermisi. Boleh next slide, multimedia, ke slide yang terakhir. Teman-teman, Tuhan gak pernah panggil kita untuk jadi sempurna dulu untuk melakukan misi. Kita mungkin ngerasa kita gak cukup pintar ngomong, kita gak hafal banyak ayat Alkitab, atau bahkan kita merasa kita gak layak. Ah, hidup gue aja belum benar sih, gimana gue bisa beritain Injil, begitu ya. Tapi teman-teman, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita, Dia sanggup mengampuni segala dosa kita. Dia akan memperlengkapi segala kekurangan kita dan memakai hidup kita untuk menyatakan Injil kebenaran. Misi itu adalah panggilan bagi kita semua, dan misi itu bisa kita mulai dari sekarang. Kenapa teman-teman? Karena seluruh perjalanan hidup kita adalah perjalanan misi bersama dengan Allah. Kiranya Tuhan melayakkan setiap kita, dan kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Bahkan semenjak masa muda kami, Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada kami. Dan kami bersyukur untuk itu. Tuhan, ajar kami untuk kami gak hidup jadi anak-anak muda yang egois. Waktu kami lihat Tuhan, ada orang-orang di sekitar kami yang belum percaya kepada Tuhan, maka ajar kami Tuhan untuk kami berani memberitakan akan berita keselamatan itu kepada mereka. Dimulai dari setiap tindakan kami yang menyatakan kasih Tuhan, sampai kepada pesan berita kebenaran yang kami yakin dan percaya berkuasa untuk mengubahkan hidup seseorang, berkuasa untuk menolong orang keluar dari kubangan dosa. Tuhan, kalau ada hari ini orang-orang, wajah-wajah, nama-nama yang kami ingat, yang Tuhan letakkan dalam hati kami, tolong kami Tuhan supaya keluar dari ruangan ini, kami gak lupain begitu aja, tapi sungguh kami mau doakan mereka, kami mau beritakan akan kasih Tuhan buat mereka, buat orang-orang di sekitar kami, buat orang-orang yang mungkin bekerja di lingkungan rumah kami. Tuhan, tolong kami supaya kami gak egois, kami gak jadi pribadi yang cuek, gak peduli, tapi kami mau kalau kami diselamatkan, mereka pun boleh mendengar akan berita keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang matraikan sendiri firman Tuhan hari ini ke dalam tangan, di dalam hati kami, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat-alat yang efektif di dalam pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.